2021. Setahun telah berlalu sejak COVID-19 mendarat di Indonesia. Setahun kita terpaksa hidup online, karena kesehatan kita on the line. Meski setahun kita jalankan di balik layar monitor, tapi konten YouTube Clifonara tetap harus gacor. Terima kasih kepada yang terdahulu, karena telah membuat konten yang sungguh uwu. Tapi kini waktunya kami untuk memperkenalkan diri kami sebagai rekan yang akan menjadi host kalian selama 1 tahun ini. Ladies and gentlemen, welcome to Clifonara 2021. Halo Clifoners, welcome to Clifonara 2021. Perkenalkan semuanya, nama gue Andre Novembi. Dan gue Raihan. Dan kami berdua akan menjadi host baru yang akan menemani kalian selama 1 tahun ke depan di YouTube Clifonara. Sebelumnya terima kasih untuk Andrew dan Jaya yang sudah menjadi host di YouTube ini dan berjasa selama 1 tahun sebelumnya. Walaupun mereka menghadapi tantangan terberat yaitu COVID-19, tapi konten yang mereka bawakan sudah terbaik. Props to Jaya and Andrew. Nah, di tahun 2021 ini akan ada banyak konten-konten baru yang akan kita berikan untuk kalian loh guys. Penasaran apa aja? Mari kita lihat bersama. Kotor 2.0. Untuk program ini, tentunya kita semua sudah familiar, karena program ini sudah ada sejak tahun sebelumnya. Akan tetapi, di 2021 ada yang berbeda loh guys. Di tahun ini, kami akan membagi kotor menjadi 3 kategori, yaitu Kotor Basic. Sesuai namanya, di Kotor Basic ini kami akan mencoba menjelaskan mengenai dasar-dasar dari fotografi serta kamera. Seperti segitiga exposure, shutter speed, ISO, aperture, komposisi angle, dan masih banyak lagi. Kotor Advanced. Nah, di Kotor Advanced ini, kami membahas topik spesifik dari fotografi, seperti teknik-teknik fotografi, yang isinya itu seperti teknik light painting, teknik zooming, teknik panning, teknik long exposure, dan sebagainya. Atau seperti jenis-jenis fotografi, yang isinya seperti street photography, night photography, commercial photography, portrait photography, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu akan kami bahas di Kotor Advanced. Kotor Editing. Di mana ada produksi, di situ ada post-produksi. Di Kotor Editing ini, kami akan memberikan berbagai tutorial mengenai editing foto menggunakan aplikasi Lightroom dan Photoshop. Seperti apa aja isinya? Ya, ditunggu aja ya guys. Professional versus Beginner. Konten ini termasuk program terbaru yang kita buat di tahun ini loh guys. Kita akan kedatangan seorang tamu profesional yang sudah ahli di bidangnya, dan kita akan mengadu mereka dengan para beginner, yaitu kita sendiri, host YouTube ini. Dari situ, kita akan bisa belajar tips and trick dari seorang profesionalnya langsung. Menarik kan? Vlog, Clifonara Vlog. Clifonara itu ikonik akan hunting offline dan jalan-jalan bersamanya. Nah, di sini kami akan mendokumentasikan keseruan dari Clifonara melalui vlog yang ala-ala cinematic. Ditunggu ya, seru loh. Selanjutnya Clifo Hacks. Di konten ini, kita akan membahas beberapa tips and trick untuk mengoperasikan kamera. Bakal kayak gimana aja tuh, kalian tunggu aja ya. Nah, kini selain program baru, kita juga ada sosial media baru loh guys. Selain YouTube dan Instagram, kini Clifonara sudah ada TikTok dan podcast di Spotify. Penasaran? Kenalan sama mereka yuk! Halo guys, nama gue Christy. Dan gue April. Kami perwakilan dari Divisi Humas untuk TikTok 2021. Pada tahu gak sih kalau Clifonara itu punya TikTok? Bagi yang belum tahu, yuk cek TikTok yang Clifonara di username @clifonara. Bakal ada banyak konten menarik mengenai fotografi. So, jangan lupa follow TikTok Clifonara ya.
Halo, nama gue Jeremy Nicholas dari Divisi Podcast Clifonara. Kami akan membahas berbagai hal di podcast kami dan jangan lupa nantikan terus di Spotify Clifonara. Terima kasih. Jadi gimana guys? Mantap kan? Ditunggu aja ya video-video dari kita. Kita akan selalu update kok di channel ini, at least 2 minggu sekali. So, itu aja dari gue dan Andre. And well, see you soon.